Ini pemanen kita terjebak, egretnya tersangkut di sarang lebah. Egret kita tersangkut neng sarangnya tawon das. Piye guys solusinya? Ini nggak berani ngambil ini. Mati aku ah. Enggak aku dikejar. Gimana ini solusinya? Kejar. Kejar si Anji, oke. Waduh. Gimana ini solusinya? Itu tawonnya terbang peterbangan. Duh nyangkut tak grek angel wi. Ngejar oke okay, tawone sian. Coba tak tarik anu Duh, egrek kesangkut di sarang tawon. Tawon das pula wi. Wis mlaku yo. Iki guys, ganti operator, guys. Mau sitoke gak ngatasi, genten sitoke iki ngatasi apa ora, guys? Awas lu, aku gak tanggung jawab. Biarpun kecil namanya tawon, guys. Awas. Ayo. Aduh, guys. Sama-sama gagalnya. Aduh. Ki golek solusi terbaik, guys. Piye solusine iki? Bakar wae lah. Ngeri. Gak ngatasin neh, guys. Suhune ora ngatasi. Nyerah. Gak telat. Oke. Mantap. Nek pas dibong suara dok rono. Ya, dene ben nyup sik. Cilik padahal yo kan. Benyerne muga. Cepok alon-alon, pelan-pelan. Tarik rek, gak kena. Aduh iya ya. Di uki-uki alon-alon. Oh iya. Awas, pelan-pelan, waspada. Oke, tawonnya mulai mabur nih.
kita basmi dengan api ya guys ya. Karena ini sangat, saya sembunyi dulu. Wah, keh lo mae delok kuwi. Ini kita bakar tawonnya guys. Solusi tepat untuk mengambil egrek, karena egrek berada di bawah sarang tawon. Tuh, sangat besar sarangnya seperti itu. Ratusan juga ini omahe. Apa ini tawonnya, mantik. Mari. Wes, dengkak-engkak egreke. Nah, alhamdulillah. Egrek berhasil kita ambil. Nah,